Semangat semuanya teman-teman yang sedang menyaksikan Pak Gun Podcast. Uh, sekarang situasi kondisi Indonesia, Alhamdulillah sudah lumayan membaik. Jadi semangat buat teman-teman yang sedang tetap masih isoman dan yang sudah sehat juga kita doain semuanya dan senang banget semenjak kehadiran Pak Gun Podcast. Uh, ini merupakan jadi satu tontonan uh, seru-seruan buat kalian selama Insoman dan selama Work from Home di rumah ya. Oke, hari ini studio Pak Gun Podcast wangi banget. Kenapa? Karena Tumben-tumbenan, ada yang kirim bunga ya? Hmm. Oke, okay, ini ada kedatangan tukang kembang si Cadel. <laughs> <Yeay. laughs> Cadel, makasih sama -sama, Udah kak. ya. Udah, sama ya. Udah, makasih ya. Udah, makasih Denis Udah, Denis ya. Hmm. Udah, lo ya. Udah, makasih ya. Udah, makasih ya. Udah, makasih ya. Udah, ya. Udah, makasih ya. ya sehat ya. Sehat. Tadi datang ke BSD ke apartemen nggak ada yang ngebetain ya? Nggak ada, nggak ada yang jambak sih kak. Nggak ada yang jambak. Iya. Ini sekarang ke uh, seorang Denis nih hidupnya lagi aman-aman aja. Apa masih ada kerusuh-kerusuhan? kerusuhan ada aja. Pasti uh -uh. ada-ada aja. Oh gitu. Iya iya iya. ini jadi buat uh, gemeser yang nonton ya. Saya ini tahu Denis ini justru pertama kali lewat brownies gitu. Iya itu benar pertama aku itu mengetek. Per, itu benar-benar <laughs> pertama lu <laughs> Masuk TV iya, itu Iya Tapi kenapa karakter lu berubah ya Dari waktu di Bronis Sampai akhirnya lu Ribut-ribut Semua orang lu ributin Kalau oh, misalkan di Bronis kan juga Berantem juga terjang kan? Oh iya waktu itu Sama <laughs> ama, ama Nick Mir ya Iya Lu ditomplok terjangan, terjangan, sama Nick Mir ya uh. Tapi jujur Waktu lu di Bronis Waktu sama Nick Mir Ditomplok Agak ada kaget-kagetnya enggak uh, Enggak sih Emang lu udah Oh, ini gue udah yakin nih Gue pasti di aku yakin gitu. masuk TV pasti dihabisin itu. Oh <laughs> udah, gitu, udah bawaannya dari rumah oh, udah gitu, pikirannya iya, iya, iya. Tapi gue tuh maksud gue, gue tuh gak pernah ngeliat dan gak pernah menilai uh, seorang Dennis itu senyebelin yang teman-teman ngeliat mungkin di uh, TikTok atau hmm. mungkin di uh, story gitu hmm. kan. Lu kan di story kan ngeselin abis kan? Iya, ngegas gitu kan? Ngegas, ngegas kan? <laughs> itu tuh semua acting atau gimana sih? Enggak, jadi aku sombong di konten aja kak. Hmm, aslinya, aslinya enggak. Lebih, aslinya lebih aslinya sombong. <laughs> <laughs> aslinya lebih sombong. tapi <laughs> yeah. gue kemarin juga kan sempat diundang di uh, tempatnya Denis. ya udah keluar belum? belum? belum. malam ini. oh malam ini? malam wow, ini keluar. <laughs> <hoh> jadi justru gue uh, agak lebih gampang nyari uh, tempat tinggalnya Denis karena memang pagar rumah lu tuh viral Iyi, ya. Iya, pagar rumahnya viral. Iya, ngalah-ngalahin <laughs> ownernya ya. Ngalah-ngalahin ownernya. Ada ya. yang pernah ngirim kembang ke sono. Kembang ini papan lagi. Pa <laughs> <laughs> By the way, kembang papannya pas dikirim lebih bagus dari jualan lu apa bagusan dia? Bagusan gue lah, makanya gue balikin. <laughs> oh gitu? <laughs> Emang ngomong-ngomong kalau bikin kembang papan di lo berapa? Sejuta dapat? Dapat. Yang oh, 600 juga aja sih sebenarnya. Kalau yang, yang kemarin itu berapa kira-kira? Itu palingan juga 500 ribu. Oh, iya. <laughs> <laughs> Bunganya hitam putih lagi, iya yeah, iya yeah, iya, yeah. Dennis. Ya yeah, ka. kan, awalnya tukang kembang ya, ini oh, aja gue yeah. di ini aja. Gue dikirimin bunga, kan? Gue ngomong request sama lo, kan? Gue bilang, oh. "Gue tuh sukanya bunga lili sama bunga anggrek bulan." Yeah. dan hari ini lo ngirimin gue, bentuknya sangat profesional dan banyak banget Dennis, mm -hmm. jadi emang passion lo tuh sebenarnya di apa sih di bunga? Kok. Apa lo mendadak dari dulu emang kepengenan jadi artis? Kalau aku sih emang hobi dagang aja yang penting untung oh. gitu. Kalau bunga nah, lo di Cenong ya. Iya, cuan. Oh, oh, cuan. <laughs> yang penting untung. Emang lo dari 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 berapa lama nih bisnis bunga? Empat tahunan, lima oh, hmm. tahun sekarang. Jadi dulu dimodalin nama laki lo? Enggak sendiri. Oh du, sendiri? Dulu mah bokek, kak. Oh gitu. Mm -hmm. Oh awal-awalnya gitu? Bokeh, kismin bingits. Elunya apa <laughs> siapanya? Akunya. Oh keluarga lu jadi bukan yang Cina keong tuh? Bukan, sempat keong, tuh sempat bangkrut dulunya keong oh dulunya keong hmm. terus arem eh, <laughs> ini ini by the way ini namanya pak, pak gun podcast ya pak gun jadi okay. tolong panggil gua pak gun ya okay. jadi kita nggak bisa tuh pakai bahasa kayak keong keong keong, oh, gitu. keong gitu ya tolong kita harus agak ninggalin pelan pelan boleh ya iya benar Capek tapi jadi emak-emak loh saya <laughs> ya kan puluhan tahun loh gue loh oh, yeah. bawa, ya kan ke bawah jadi ya bener coba pak gun pak gun nah. selamat sore ya yeah. Cakep <laughs> <Yeah. laughs> cakap 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 tapi <laughs> akhir akhir ini ini kok lu udah lama nggak ngegas sih? Sebenarnya ya aku kan tergantung ada yang ngatain kak mm -mm. gitu. Jadi, Tapi emang lo kalau dikatain tuh lu bener-bener sakit hati apa lu enggak sebenarnya? Asinya mm -mm. Bener -bener hati? Enggak sih, seneng aku mah. Jadi kok dikatain? Wah iya, Kayak ini lo gitu? Iya, wah puji Tuhan musuh baru gitu kak. Hah? <laughs> kalau artis ya? Lu malah seneng? <laughs> seneng ya. Jadi lu malah seneng kalau misalnya punya uh, keributan? Iya, yang sama orang yang terkenal ya, benar-benar artis gitu. Oh berarti lo nganggep musuh lo yang kemarin tuh terkenal dong? Terkenal, kalau enggak oh, nggak mungkin aku gak Oh gitu. Kan ada untungnya. Jadi semenjak lo datang ke TV tuh udah ada berapa musuh? Eh, uh, yang benar-benar terkenal tuh dua ya. Dua ya. Du yang benar-benar berantem ya? Yang benar-benar berantem, berantem dua. dua. Enggak sebenarnya awal berantemnya tuh gara-gara apa sih? Kenapa bisa jadi? Kenapa bisa jadi panjang tuh apa? Pertamanya ya sama si ini kan, sama Inisial. Ka, sama rambut Uya. Rambut warna. Uya <laughs> Dia mah orangnya, papi Uya, paham Tapi... kan? <laughs> Terus? Tapi aku udah minta maaf sama kak Uya kemarin. Enggak, awalnya sama, sama Uya tuh dulu awalnya kenapa? Sini-sini kan kak di TikTok, sini-sini kan di TikTok. A -a. Terus awalnya bercanda-bercandaan pasti. Enggak, awalnya lu janjian apa enggak sebenarnya? Enggak. Benar. Benaran? Kan Uya kan king of gimmick. Enggak. Hah? Kagak janji ya? Lu pemain kali. Pemain apaan? Janjian jangan lu dibayar sama Uya. <laughs> <tuk> oh <udah> <tuk> <Sayu>. <tuk> <tuk> ya mete ya, ya mete. <tuk> ya, ya, ya. Terus jadi awalnya tuh gimana? Lu lu saling-saling ngomong di TikTok doang awalnya. Di TikTok. Jadi kan kalau aku kan sering ngomong tuh anjing gua tuh Jeti, anjing anjing gua Jeti terus kalau mandi satu Jeti, mandi yang ini satu Jeti. Iya karena gitu. anjing lu kan gede. Iya. Lucu banget. Lucu. Terus heeh, uh -uh. terus ditigo tiruin gitu gayanya mah uya oh, gitu. awalnya. Awalnya terus lu peres-peres enggak -peres demen. Pada mm -mm. Padahal lu demen-demen aja. Dalam hati sih iya seneng <laughs> Karena pas lo datang ke dunia hiburan kan juga karena memang lo viral yang lo pinjam so, kartu kredit orang lo bayar bayarin kan? Bukan kok kartu kredit sih. Yang mana sih? Yang Nongki di Momeva itu Oh iya iya iya. Oh, Kalau gue nggak ada ya kartu kredit. Bukan deh. yang ada pada pada, pada naro kartu kredit gitu terus uh, yang perebutan bayar gitu? Oh, enggak. Bukan bukan bukan. oleh auto oh, tuh gimana dah? dah? Uh, lo Nongki di mana di pinggirannya. Gue di Momeva gitu. Hoba. Oh. Uh, Hoba. <laughs> itu lu, itu lu dapat dari mana sih? Apa? Enggak tuh dari mana awalnya? Jadi kan gue kan sering dikata-katain ini Kak, cadel. Cadel. Kok sengajain. dikatain emang lu cadel? Ya emang cadel, makanya aku sengaja sengajain aja. Nah, gitu. hoba gitu. Jadi tagline-nya tuh kayak gitu. Heeh. terus hmm. gitu kalau dua ada apa omongan apa gitu hoba-hoba-hoba. Terus netizen hmm. coba ngomong hoba, hoba." Hoba. Terus gitu. Iya. Jadi akhirnya ke bawah. ke bawah. Take line lo tuh. Iya. Ini oh. mm -mm. lo ngomong-ngomong lo udah udah negatif kan? Negatif. Apa hamil? Enggak kemarin. Siapa yang hamil? Siapa yang masukin? Kemarin <laughs> <laughs> covid. Oh enggak. Kata lu kamu sempat covid? Bukan aku. Siapa? Asisten aku. Benar. Beneran. Lu juga covid gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Kak Igun juga kan gak apa-apa. Iya aku udah ya? pernah September aku. Lu gak covid? Enggak. Belum kali ya. Yamit, amit. <laughs> ya amit-amit. Ini aku datang disumpah-sumpahin. Eh tapi lu <laughs> kemarin... Pas Kayak lagi, gue gede banget kak Iya namanya Ini juga kan Orang kaya guys Iya kan kerja Kerja hmm. gak jual diri kan oh, iya, iya. Jual diri begini saya emang mau beli Dennis iya, iya, iya bener, Ya Allah Sampai mau sale 80% aja tetap <laughs> kagak laku Dennis iya, iya, iya. Aduh Eh kita minum dulu biar <laughs> minum gak selek Cik suku kak ya. Dennis Enak ya kak Tapi Pas lu kemarin uh, Anak kantor lu ada yang kena Buktinya lu dibantuin sama Uya Iya makanya dikirimin Terus? Dikirimin obat kan mm. Aku yang gak minta Oh ya? Iya makanya pertamanya kan mereka tuh sempat pernah minta maaf ke sama aku. Ya. <laughs> Tapi kata lo, gue masih jualan nih, masih ada income nih, iya kan? Gue masih ada income nih, jangan bayar dulu gitu kan, harus indel. End Endorse masih belum ke, masih ke pending. Masih ke pending. Ada yang belum ke posting, iya kan? <laughs> ada yang belum bayar. Ada, ada yang, belum, belum. Bayar. Emang kalau endorse mungkin bukannya bayar dulu baru posting, Denny? Ada sebagian yang belum dita ditagi belum bayar. Oh gitu mm -mm. ceritanya. <laughs> Tapi ini jujur sama gue ya. Jujur. Selama lo kemarin berantem tuh mm -hmm. sama teman-teman gua ya temen -temen. Mm -hmm. ya, <laughs> waktu lu berantem sama teman-teman gue uh. penghasilan lo mendadak naik nggak jadi berantem itu yeah. endorsan Iya. Yeah. ada 700 juta mm -hmm. sebulan ya sama berantem itu lupa berapa lama ya aku berantem ya sebulanan gua kayaknya gue mah nggak ngikutin lama lu ya, pas sebulan, berantem. sebulanan ya sebulanan. Mm -mm. Ya, suara motor lagi. Kalau di sini emang begitu, Denis. Ya, ya, iya, iya, iya. Di sini emang sih? begini. Di depan ini kan emang begitu. Oh, iya. juga kan <laughs> depan. Depan terminal ya saya tempat podcast gue 700 juta tuh 700 ada 600 sampai 700 Sebulan ya Kayaknya sebulan Sekarang kalau pas lagi gak berantem Bengek income, lah Income turun Bengek <laughs> <laughs> Kemarin terakhir yang ngatain aku tuh si Koiki Mochi tuh kak nah, uh -uh. tapi, tapi nampol Gak ngegong <laughs> Jadi buang, nih buang, dia nih dia buang, lucu buang banget buota. nih. Jadi dia dia ini kalau mau ribut sama orang milih-milih, Guys, gitu aja. Uh, uh. Dia milih-milih -mili, siapa yang kira-kira bisa jadi lawan main ya. Iya Kalau kira-kira nggak enggak masuk kriteria lawan main langsung hempas. Hempas. Hmm. Pertama aku lihat dari segi follower, Kak. Yeah. follower orang kaya bukan. Oke. Okay. Kalau follower orang kaya itu harus tuh berantem aku. Biar hmm. yang follower dia juga bisa beribung aku, Kak. Oh, kalau berantem sama gue bisa mm Iya, nih. makanya Kak, kan kemarin aku udah bilang kan <laughs> Ini perempuan sedeng ya Kemarin gue ke rumah gini Kayak hey, gue ribut yuk katanya. Kata, kata gue kagak ada kerjaan kali aku ribut sama lo <laughs> Kayak gue bilang najis gue bilang sama tukang bunga <laughs> <laughs> Mendingan mendingan gue datang ke rawa belong Ayo hey, ribut sama gue yuk Gue begitu Aduh Terus lo tuh sekarang ngerasa <laughs> diri lo artis? Bukan artisnya artis aku Maksudnya artisnya artis? Ya -artis? di atasnya artis kak. Oh lebih di atasnya? Iya. Habis oh. aku ke TV-TV tingkatan. -TV lu kan bukan artis. Hmm. Ya aku jawab aja. Tapi ya, emang. sekarang kalau pas lagi nggak ribut gini TV ada yang manggil lo gak? Ada aja sih. Tapi lu tolak-tolakin? enggak semua ditolak. Ada yang terima, ada yang tolak. Hmm. Tapi kok diundang ke itu pagi-pagi ambil nggak mau aku? Oh ke sana lo nggak mau? Nggak mau. Kenapa? harga? Nggak, ada tanda DP. Oh. Sama harga juga kali ya. Mungkin kalau naik. Sekarang nih gua tanya, ini <laughs> gue tanya malu nih ya, Dennis ya. Ini kan orang-orang sekarang lagi pada sumbangan peti mati, pantong <laughs> jenazah, <laughs> COVID di mana-mana. Yeah. Umur kita semua nggak ada yang tahu. Betul. Lu kalau kerjanya nyari ribut sama orang, tau-taunya lu sekejap mati gimana? Ika ikon kok nyumpain sih? <laughs> Enggak, gue justru mau ngebuka wawasan lu gitu. Hmm. Kalau lu kan hobinya nyari ribut sama orang nih. Hmm. Terus Tahu-tahu jublek gitu loh gimana tuh? Kan aku nyari hidup nyari ribut sama orang untuk menghidupi orang-orang kak. Oh iya. Bener. Ada hmm. lagi. Kalau dulu mungkin ada tren uh, ini ya, ada tren penonton bayaran ya. Iya. Ini ada lagi nyari ribut ya. <laughs> oh iya. Bener, iya bener, jadi sebenarnya tugas bener, aku bener. mulia kak. Omulia oh dari hmm. ribut orang, hmm, karena hmm. orang yang ribut sama lu juga menurut lu juga endorsannya naik juga. Iya, trending mulu, Salahnya aku dulu tuh aku gak bikin YouTube Kak. Oh, hmm. jadi ini dia kemarin salah dia pikir pas main uh, aplikasi TikTok ada duitnya. Iya, gak tentunya cuma viral viral doang Gak Viral gak doang, iya, pengen kan endorse doang, terus oh. gak berkelanjutan Sekarang aku, lari ke YouTube. Iya, terus aku pikir-pikir kayaknya apa yang salah ya. Oh, kemarin gua gak ada YouTube, Harusnya gua punya acara sendiri karena gitu. kemarin sama Uya lu dibalasnya lewat YouTube. YouTube. Lewat YouTube, iya. Oh, hmm. kalah set uh, Uya kalah. udah cuan. Iya <laughs> cuan. Oh, Uya ]nya. udah cuan. Ada berapa belom. ratus juta tuh dia? Iya. <laughs> 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 Berarti <laughs> Uya lebih pintar dari lo. Iya, trending satu, jual nah, dua. Uh -uh. Lo mesti belajar sama dia. Iya makanya. Ya kan. Sekarang aku udah minta maaf. Aku telepon nggak jangkat angkat kak. Oh gitu. <laughs> iya. Ini gue telepon Uya ya. <laughs> Biarin Kak aku mau minta maaf Kak Nih, sama telfon, datang ke podcast aku Kak. Gue telepon Uya ya dia suruh datang ke podcast lo ya. Mm -hmm. Uya, Kuya. <laughs> Nih. Kita sambungin ya. Aduh, aduh, orang tua ngangkatnya lama banget. <laughs> ya Allah, Tuhan. Ngecat cat rambut Kak. <laughs> Salon pada tutup. <sukur> orang salon gue aja kagak makan sebulan. Denis. <laughs> iya, PPKM parah banget. Iya. Yuh. Kita chat aja dulu ya. Papi. <tuh> Papi, call aku. Oke. Okay. Jadi lu sebenarnya pas Uya kemarin minta maaf sama lu, lu antepin apa gimana? Aku bilang pencitraan telah dimulai Astagfirullahaladzim Ini bener-bener ya Ini bener-bener ya Orang minta maaf sama elunya malah dibilang pencitraan Ya aku kira begitu kak Iya bener Iya Tapi kata... dia, gua tuh tahu Uya tuh dari Gue pertama kali jadi artis loh Tahun 2002 Lo bayangin gak Kita udah Dalam ada ya? jauh sebelum elu mm -mm. Ya mm -mm. Sebelum lu ngerti Sebelum hidung lu mancu <laughs> kita udah, Sebelum paket gue gede Nih nih tunggu-tunggu nih, diam. Ya Tuhan. Papi. Papi ini ada yang mau minta maaf sama lu katanya. Ada yang mau minta maaf sama lu. Minta maaf sama gue. Salah apa gue? Nggak ngerti lu mau ngomong gak sama dia. Siapa? Nih. Ngomong nih. Halo kak. Denis, mau nyetir nih soalnya. Ah, apa kabar kak? Halo iya Engkau ya? Iya <guluh> ya, Denis. Apa kabar? Lihat kak? Dong, <guluh> eh, orang tuh dilihat nggak tahu nih covid atau <guluh> lo mati besok <guluh> harus bayi bayaran lo. <guluh> Ntar ada utang nyawa lo sama orang lo. Nih anak orang mau minta maaf nih dengerin dulu. Hmm. Kak. Ya, ya, gue dengar, gue dengar, gue nyetir <guluh> nih. Kok aku telepon nggak diangkat kak? Nanti aja dulu. Ya, ya gue pergi dulu, gue cari parkiran ntar. Cari berhenti. Kenapa, kenapa? Aku teleponnya diangkat. Yang mana? Telepon kemana? Itu telepon ke handphone. Lo tau gak nomor... Eh, kodok. Lo tau gak nomor dia yang bener yang mana? Tahu. Lo di blok kali sama dia. Aku di blok, kayaknya di blok. Wih, Gue gak pernah ngeblok-ngeblok orang, Gun. Iya. Oh, gak pernah. Mm -hmm. Gak pernah, lo tau gue, Neva. Jadi, jadi dia ini, sorry ini nama podcastnya Pak Gun ya. Bukan Neva, Neva udah almarhum. Nevi <tik> ya. <tik> ya, Astrid. <tik> Hai. Mantan COVID, sehat. <tik> Amin. Nih, nih, Astrid lo minta maaf juga sama Astrid. Hei, minta maaf dulu sama Astrid lo. Bunda. Eh, parkir dulu, kita cari parkir ya. Susah kayaknya. Ya, gak ditanggepin. Bunda. Ini Astrid kok bunda emang ini Dorce. <laughs> uyi pokoknya ceritanya ini, ini dia. Gue suruh tobat Gimana? 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 uyi gue bilang. Gimana? Uyi gue bilang, bilang ini sekarang kan covid lagi tinggi ya. Kan kan yeah. Mesti bye-bye sama orang. Lu berantem-berantem nanti gak tau umur lu udahan aja. Lu nyesel kata gue. Ini Gun 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 bilang. Siapa? Dennis ya lagi denger ya. Dennis, iya kak. Gue gua gak bener. Gue gak cinta sama malu Gue gue waktu itu gue akuin gue emang sempet kesel marah malu, cuman gue dari kapan ya dari dua minggu yang lalu apa sepuluh hari yang lalu gue udah maafin lo dan gue udah minta maaf lo juga, jadi gue udah bener benar nggak ada nggak ada apa ya? nggak ada nggak ada yang masih nyimpen di hati gue udah nggak ada, udah iya hmm. aku juga iya tu aku juga tulo. minta maaf kak kenapa aku juga minta maaf iya itu gue juga hmm. minta maaf, gue kan udah minta maaf juga, maksudnya dan gue juga udah maafin lo, gue maksudnya nggak Gue gak ngangkat telepon lo bukan, lo telepon gue nunggu nomor mana sih? Nomor telepon Kak Uya lah. Oh iya, gak mungkin pas ke skip kali, pas ke skip kali. memang <tuk> lo gak mau ngangkat Sunda lo? <tuk> 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 eh Uyi, tapi lu ini ini si artis-artis si enggak <tuk> <tuk> jual bunga enggak, dia nyesel katanya Uyi.

cuan dari konten artis. <laughs> Mampus loh dia dapat cuan. Dia katanya, ah. dia katanya berantem sama lo cuma dapat endorse 700 juta. Dia nggak mm -hmm. tahu lo dapat MM an ya. <laughs> <laughs> eh, tapi gua enggak pernah endorse, karena gua enggak jarang terima endorse. Iya, benar mm -hmm. emang kalau artis baru kan endorse mainnya. Iyalah. <laughs> ya udah Uwi, ini udah clear ya Uwi, udah minta maaf ya. Ya gini-gini, ini bener gua enggak ada dendam sama lo udah. Gua udah enggak mau bahas, tapi gua akuin oke. Okay. Iya gue akuin kemarin gue gak mau angkat telepon lo karena gue gak mau berpolemik lagi maksudnya gue gak mau apa ya Bang, gue udah maafin lo tapi tadinya gue mau tutup buku aja udah gak mau jadi masalah-masalah hmm, Akhir jadi bulan kali ah tutup buku. Udah, yaudah, gitu -gitu, lo, gitu. Oh udah. Hmm. pokoknya papi ini udah beres ya. Iya. Yeah. Nah gue yeah, yeah. uh, jadi orang baik nih gue tengahin nih lo. Iya yeah, thank you gini Dennis, nanti kalau telepon gue berikutnya lagi gue angkat deh gue angkat. Kok gitu, hmm. main ke podcast aku kak lu suruh main ke podcast dia, lu suruh main ke podcast dia, katanya biar trending. Kesian di hari ini, dia bulan ini gak ada pemasukan lo ya. Udah gak ada yang berantem aja Gue gini, gini. gue mau main ke podcast lo, asal lo mau di sama gue, itu aja deh Lo mau gak di sama dia? Ya udah lah, mau... <laughs> <laughs> lah, mau gimana lagi? Ya udah dia bilang, <laughs> ya udah lah mau gimana lagi. Nah, dari hitung dari nol nih. Ya tapi ke podcast aku. Iya. <laughs> mau nggak? Tapi lo ke podcast dia. Boleh, boleh Tapi lo kalau di sama gue harus mau ya. Ya udah, yeah. iya. Tapi satu lagi. Ikut. Bawel banget lo, enggak <tuh> kelar, -kelar ngomong. Eh, enggak. Nah. Kenapa kenapa gue sama gue lo gak mau collab podcast lo sama dia duluan? Ya Allah, salah <laughs> lagi gue. <we>. Iya <laughs> ya, Gue minta sama lo dari kapan? Tiga minggu yang lalu? Astagfirullahaladzim. <laughs> <sum> Astaga. Ya, Dia bukan orang tuh lagi mau mamalo. Iya kan? <laughs> ya udah ayu kapan? <laughs> oh, ya, udah, kapan lu bisa kapan? Enggak <laughs> malu ya? Mong. udah gila nih sama Asih muter-muter Jakarta, nyetir mobil saking enggak ada ker bingung mau ngapain nih. Mau <laughs> ke <laughs> <usah di> rumah. <laughs> 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 ya udah ya, entar kita atur jadwal. Ya udah benar. Yaudah. Ya, udah. juga, ya. Bye bye. Ini kain tuh, dia bahaya. tawa mau lu gue sampai kayak monetase air mata lu ngerti ya, gak? Nggak semua orang tuh gini ya, Denis Ya, kalau menurut gua, orang awalnya bercanda, tapi mm. terkadang bercanda tuh bisa kelewatan juga. Denis mm. aku menyadari itu. Mm. Mm. Makanya, gua minta maaf. Mm. <laughs> Mm -mm. Gue seneng tapi hari ini gue seneng. Karena maksud gue, mm. gue tuh follow lu kan dari yang abis brownies itu. Mm. Gue pernah gue hide juga. Kenapa? Kenapa gue capek ngeliat lu ribut mulu. <laughs> iya kan? Gue capek ngeliatin lu ribut mulu gitu kan. Mm. Gue hide. Tapi akhirnya pas kemarin gue ketemu, nih anak sebenarnya baik. Mm -mm. Lu kalau bentuknya kayak begitu lu mah jauh-jodoh mm. kata gue sama Dennis. Bukan. laki juga takut misalnya lo, lo punya laki ini, dengerin nih dengerin ya lo punya laki tau tau lo pacaran lo ciuman hmm. lo terus lo insta gini gini heh, gila lo mulut lo bau gitu <laughs> tuh laki juga jiper kali Denis bau bangkai gitu iya <laughs> tapi kalau mulutnya bau kalau <laughs> transparan lancar mah oke okay, Denis ya. ya tahan nah ya, ha -ha, tahan nggak apa tahan ya Oke Lagi PPKM gini uh, ah, ya. Seret ya Denis tapi sekarang gue tanya sama lo ya lu setelah lu beberapa bulan ini lu mendadak jadi artis mm -hmm. orang kan lu pernah cerita sama gua lu lagi di jalan di mobil atau ada orang yang manggil lu mm -hmm. gitu kan mm, eh cadel, cadel bener -bener. gitu kan enak enak gak sih jadi artis enak kok belanja apa apa kadang-kadang ambil aja tinggal post mm. gitu ngurangin pengeluaran juga jadi loh, ternyata. positifnya yang bisa gua ajarin nih ya lo kan sekarang udah punya nama, mm -hmm. jadi lo bisa lebih ngembangin bisnis lo lagi, Dennis. Kenapa? Mm -hmm. Karena orang tahu oh toko bunga ini punyanya Dennis. Mm -hmm. Jadi bukannya toko orang tahu bunga lo karena lo pernah bikinin orang salah, Iya mm -hmm. yeah. kan lo harus hapus uh, tuh gitu. Yeah. Karena gue sebagai fashion designer juga gue diuntungkan orang tahu gue gitu. Mm -hmm. Jadi orang pengen oh ini karya gue gitu. Mm -hmm. Gitu karena pas pas lo kirimin gue bunga yang kemarin, yang ini gue happy banget, Dennis. Mm -hmm. Karena menurut gua lu memang punya jiwa dagang lu emang benar-benar sui lo. Heeh, mm -mm, sui ya. Heeh, <laughs> uh -uh, lu benar-benar maksudnya lu kualitas kata gua mm. mah. Gitu. Jadi harus benar-benar keartisannya jangan cari ribut kalau kata gue. Habis apa, Kak? Cari laki ganteng sekarang coba. Gimana caranya? Itu. Astagfirullahaladzim. <laughs> ada gila-gila Aduh. Kayaknya lebih trending aja tuh kak. Jangan dong. Jangan, jangan. Ya. kalau misalnya untuk urusan seks mah ya lu pendem sendiri aja. Oh, iya? Ya kan jangan lu liat-liatin kayak badan lu bagus banget. Orang <laughs> badan lu juga palsu semuanya. Poket doang kak. <laughs> kalau sama Dinar Candy udah beres urusannya? Sama Dinar Candy emang gak berantem. Oh. Itu ngapain hmm. sama Dinar Candy? Corab aja Youtube. Terakhir hmm. hmm -hmm. masih itu kimochi doang. Cuman kurang kak. Emang kalau sama si uh, Kimochi lo diomongin apa? Katanya aku murahan kak. Iya. Terus? Iya Emang dia pernah beli aku? Si oh, iya. Kimochi itu gak, gak jelas kak. Mungkin Lagi mau beli gimana orang toko-toko pada tutup ya? <laughs> Makanya. <laughs> mau jualan di mana? Bener <laughs> iya. gak? Iya. Si Kimochi bilang hmm. murahan. Murahan tapi gak lo tanggepin? Uh, tanggepin sekali tapi kurang ya kak ya. Kurang gitu insight, ya. Insightnya gak nambah. <laughs> Terus gue, ya Allah, bener -bener beda banget. Deh. Beda sama pas DP mau ya. Beda ya. Kalau sama Dewi Persik, udah mau bayaran belum? Belum. Gue teleponin Dewi Persik nih. Gak mau. Hah? Belum. <laughs> belum. Oh, belum belum mau beneran? Belum ready. Belum ready. Hatinya belum ready. Oh, hatinya belum ready. Eh, soalnya dia ngomongnya beda-beda kak. Hmm. Hmm. Kau wartawan, ngomongnya aku yang ngatain mak bapaknya apa segala macem gitu. Jadi dibalik-balik kata dibalik -balik, ceritanya. Balik, iya. Tapi sebenarnya lu udah gak ada Gak ada gedek kan? Oh kalo hati emang aku gak pernah gede. Kak itu apa kak? Segerombolan motor Harley. <laughs> 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 Anggap aja begitu ya kan. Paling-paling mentok juga ojol wak <laughs> Oke. Okay. Sekarang gua ada beberapa pertanyaan, lu jawabnya harus cepet. Oke. Okay. <coughs> Siap ya? Hmm. -mm. Jual bunga gak laku atau bikin single lagu gak laku? Kayak setelah lagu single nah, juga gak laku ya. Laku kak lima empat koma dua juta yang nonton kak. Di mana itu lo playnya? Di YouTube lah, masa. Di YouTube lo. YouTube apa masa CCTV? Coba-coba <laughs> mulai nyapa nyanyi dikit coba gimana lagu lo? Cukup kalian hujat aku terus eh hati-hati lama-lama naksir ama gue eh cukup kalian hujat aku terus hati-hati lama-lama gila ama gue eh enya mana kak? Gak ada nada ya lagu lo <laughs> ya. Hah? Itu ada pencipta? Gue nyiptain sendiri. Lu nyiptain sendiri? <laughs> musiknya? Iya musiknya suara gue jadi mm -mm. Oh, tapi rekamannya susah nggak pada waktu itu? Enggak lah orang pakai tutup, pakai tutupin selimut <laughs> biar kedap oh, oh biar kedap. <laughs> Terus pakai ini handphone. Oh tapi banyak yang nonton. Banyak. Oke. Okay. Termasuk karya kan kak ya? Iya karya walaupun nggak bagus-bagus banget tapi yang <laughs> penting ada ya. Oke. Okay. Rambut panjang tapi ketombean, rambut bondol tapi bersih. Panjang tapi ketombean. Oh gitu, itu kan. rambut asli tuh? Asli. Bukan extension? Enggak. Oh, Oke, okay. rambut ketombean serem juga ya semuanya. <laughs> ada bondo kak. Oke. Okay. Hidup mewah tapi nggak ada yang deketin? Apa hidup sederhana banyak yang deketin? Sederhana tapi banyak yang deketin. Deketin apa? Cowok, cewek. Nah lu, lu demennya cewek sama cowok? Cowok lah, kak. Tapi cewek ada pernah juga? Enggak sih. Hah? Maksud teman? Enggak, Hmm, kayaknya udah eh. dari bentuk-bentuk lu sekiannya cewek juga doyan deh Tidak ini. Ada kak, bisa semua. <laughs> namanya apa? Palu gada. <laughs> Aduh. Oke, jadi lo kemarin sempat jadi artis kan lo hidup mewah dong. Kalau lo hidup sederhana. Artisnya artis kak. nggak kalau lo mau hidup sederhana gitu dapat laki hidup sederhana gitu. Jangan sampai ya. demen kan? Maunya yang kaya kan? Lo demen kan cincin kayak gue. Iya gitu. Jam kayak uh, gue lo demen kan? Demen. Langsung, langsung seneng mapak kak Igun. Nah, <laughs> Oke <okay>. lanjut. Lanjut. <supat> Oke. Okay. Ribut sama artis apa ribut sama keluarga? Sama artis lah, itu memang aku doyan. Tapi lu gak pernah ribut sama keluarga? ya mm, jarang sih. Kalau respon keluarga lu gimana? Ngeliat lu jadi artis, terus mm. lu sering ribut. Mereka ada kekhawatiran gak? Ada, soalnya kan komen di IG gue tuh parah kak. Nanti gue gue pakai keras ya. Mm. Terus gue pekosa lu gitu-gitu. Mm. lu takut kalau malu, ma bapak lu takutnya kalau memang itu beneran gitu. Iya. Yeah. Hmm. Hmm. Tapi malu ikut nasehatin gak? Nasehatin. Dia bilang gimana? mocing ngoci juga. Tadinya kepikiran kan soalnya dia bukain IG terus. terus oh malu juga main IG? Hmm. Hmm. dia buka-bukain terus dia liat komennya kayak gitu terus dia bilang jangan macem-macem lu gitu segala macam. Hmm. Kaget kan kak? Malu dari... juga ada khawatiran karena ada. lu juga kan ngontrak sendiri, hmm, ya, sendiri. cuma sama asisten takutnya kenapa-napa juga yeah. Iya Gitu. Kalau malu nonton nih, lu mau ngomong apa ma lu? Hmm makasih udah sayang sama Ninis panggilan Ninis kak ini seimut <laughs> Nini Karlina kali ya <laughs> makasih sayang Ninis terus gitu makasih juga udah selalu percaya Ninis terus udah gitu makasih juga udah gedein Ninis gitu tapi kan yang tengah bukan malu yang gedein kan teteh <laughs> bukan malu yang gedein kan mantan gue <laughs> Jadi itu ada kenang-kenangan mantan ya. Ya udah Denis, yeah. makasih ya udah datang ke podcast Pak Gun. Mm. Gue seneng banget, iya mm. ya kan. Ya semoga nanti lo di TV lo punya program, Amin. lu lo dipercaya, Amin. Mintain dong, ya kak. kan. Ya udah. Mintain. Ya udah. Sama Kak Igun. Iya udah ntar gue bilangin. Beneran ya Kak? Ya. Yeah. Ika Igun baik lo. Ntar gue bilangin. Sepatutnya lo bisa jadi co-hostnya Uya Kuya ya. <laughs> <laughs> ya udah ya. Yang ya. ya, apa-apa namanya gak duit, apa, duit iya, cuan, cuan, jadi artis juga, jualan bunga juga. Heeh, uh, uh, nah, daripada jualan yang lain. Yeah, iya, ya kan? daripada jual gigi kan. <laughs> Dennis, terima kasih ya. Thank you ya. Oh, thank See you next episode di Pagun Podcast. Bye.